sudah mulai tatap muka dalam pembelajaran. Kita hanya bisa mengharap melalui doa-doa kita kepada Allah SWT. Mudah-mudahan seluruh santri, siswa, darussyifa, al-fitrah, perguruan Islam di Sepeda Sukabumi selalu sehat. Guru-gurunya selalu sehat. Guru-gurunya, santrinya, siswanya selalu kuat, selamat. Dan yang terpenting adalah melakukan segala sesuatu atas dasar lillahi ta'ala. Anak sekalian, ada satu hal yang penting untuk Bapak sampaikan kepada kalian. Kerapihan performance seorang itu sangat menentukan sekali dalam segi tampilan. Orang kaya akan dikatakan miskin ketika berpenampilan tidak menampilkan dan tidak mencerminkan orang kaya. Orang berilmu tidak akan bisa dikatakan dia sebagai orang yang berilmu kalau tidak mencerminkan dalam tampilannya orang yang berilmu. Orang miskin kelihatannya bisa jadi orang kaya kalau dia bisa berpenampilan. Orang bodoh kadang bisa seperti orang pintar tatkala dia mampu memberikan dari segi penampilan. Oleh sebab itu yang Bapak lakukan adalah yang Bapak sanjurkan, tolong kepada anak-anakku jas alma mater ini dijaga dengan baik dan disetrika, dilatihkan. Thank you.